Warga Desa Lingke, Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh, semangati warganya yang terkena COVID-19. Mereka bergotong royong membelikan berbagai kebutuhan vitamin yang diperlukan selama isolasi mandiri di rumahnya. Secara bergotong royong, warga Desa Lingke, Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh memberikan berbagai buah dan vitamin untuk warganya yang terkena COVID-19. Mereka prihatin dan memberi semangat terhadap warganya yang terpapar virus corona dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Sikap warga Lingke untuk memberikan semangat terhadap sesama warga ini disambut baik oleh pasien COVID di komplek tersebut. Bahkan keluarga pasien merasa terhibur atas kehadiran warga lainnya di saat semua aktivitas tidak bisa ia kerjakan di luar rumah. Kami, saya mewakili komplek JR2, warga komplek JR2, itu tadi sebagai bentuk solidaritas atau menyemangati warga kita atau rekan-rekan kita yang sedang terkena musibah itu COVID-19. Itu bentuk solidaritas dari kita semua untuk warga kita semua. Sementara untuk kasus COVID-19 di Aceh periode 29 Mei 2021, jumlah pasien terkonfirmasi positif berjumlah 14.631 orang, dalam perawatan 2.352 orang, sembuh 11.521 orang, serta meninggal dunia 578 orang. Dari Kota Banda Aceh, Sukri Saripudin Aims melaporkan.